Kali ini kami ajak Anda ke Surakarta, pemirsa. Di sana ada jamu ceko. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun untuk anak-anak. Berikut adalah liputannya. Jamu ceko, begitulah namanya. Jamu lintas generasi ini terkenal sebagai ramuan untuk menghilangkan ketergantungan anak pada ASI. Namun, sebenarnya banyak manfaat jamu ceko antara lain meningkatkan nafsu makan anak, serta menjaga daya tahan dan stamina. Jamu ceko merupakan warisan masyarakat Jawa berbahan 43 jenis tanaman herbal, seperti lempuyang, temulawak, jahe, dan bahan lainnya. Cekok sendiri secara bahasa berarti minum jamu yang diperas menggunakan sapu tangan dan dikucurkan langsung ke mulut sang anak. Sedangkan sapu tangan sendiri memiliki fungsi menyaring racikan jamu yang sebenarnya sudah berbentuk tumbukan halus. Salah satu yang masih menggeluti usaha jamu cekok ini adalah Kristiani. Di masa pandemi, usaha yang buka setiap pukul 6 pagi ini kian laris karena tanpa campuran kimia. Siap keluarga ya. Tak hanya membuat ramuan, Kristiani juga membantu meminumkan jamu ceko bagi anak-anak. Hal tersebut lantaran tidak semua ibu mampu meminumkan jamu ceko kepada anak mereka. Untuk layanan jamu ceko, Kristiani mematok harga Rp20.000 per anak. Sementara itu, dirinya juga menyediakan bermacam jamu yang dapat dikonsumsi orang dewasa, seperti kunir asam dan beras kencur. Dari Kota Surakarta, Eka Hariwibawa, Metro TV.